What's up, papers? Yap, balik lagi di channel ini di Berdua Maha Review barengan Dian Noval, Dia Adit. Kami dari Berdua Maha Vape Behemoth. Angin banyak angin ya, karena sekarang Berdua Maha bakal review di area rumah. Jadi ini sangat natural, ada mobil lewat lalu-lalang, ada truk. Nah, apa yang bakal kita review kali ini? Singkat cerita dulu, jadi Berdua Maha sekarang udah mendapatkan barang yang cukup luar biasa. Nah, kita mau sombong dulu sebentar, tapi nggak boleh sombong-sombong banget. Kita udah dapat satu buah RDA yang bakal kita review kali ini langsung dari Twisted Masses. Yes. Langsung, Dit. Langsung dari Twisted Masses. Cut! So, RDA apa yang bakal kita review? RDA Twisted Masses V2. Kita bakal lihat dari dekat, Val, ya? Iya. Nanti Noval bakal ngasih kalian resum gimana rasanya RDA Twisted Masses V2. Noval pakai yang gold. Nanti pakai yang merah. Iya, Twisted Mass Light. Twisted Mass ini diameternya 22 ya? Yoi. V2 22, karena Twisted Mass yang 24 itu ya TM24. Iya. Cut! Next time kita bakal review juga. So, langsung lihat aja Twisted Masses V2. Oke, ini adalah Twisted Masses Gold EF RDA. Kita akan lihat apa aja yang ada di dalam Twisted Masses ini. Kita langsung buka aja. Ada obeng, oke. O-ring, extra O-ring, extra bloodnya. Red bolt-nya juga gold. Di dalam sini itu ada adapter untuk 510 drip tip. Jadi kalian bisa pakai drip tip milik kalian sendiri kalau misalnya kalian nggak cocok pakai yang udah disediain sama Twisted Masses. And here we go. Agak susah. Ini dia the Twisted Masses RDA 2 Gold EF. Wow. Ini gold matte ya. Jadi dia tidak terlalu kenclang-kenclong, dia matte. Jadi bagus aja. Kita akan buka satu persatu dari bagian atasnya. Ini drip tip, kita bisa pakai drip tip eksternal yang kayak apa namanya, redless ya, redless atau yang lain. Ini drip tip, bagian drip tipnya. Ini top capnya, ini sleeve luarnya untuk adjust airflow. Ada dua lubang airflow di sini, artinya buat dual coil. Dan ini adalah sleeve dalam juga buat adjust airflow. Jadi kalau kalian adjust, satu terbuka sebelah sini, ini untuk dual coil ya. Di sebelah sebaliknya ada dua, dua juga, tiga, tiga juga. Tapi kalau kalian yang pecinta single coil, kalian tinggal atur ini ke area airflow single. Bam! Ini untuk single coil, dua lubang dan sebenarnya tertutup. Jadi RDA ini cocok untuk kalian yang suka double coil, single coil. This is for you guys. Dan kita sekarang masuk ke deck. Kita agak zoom sedikit ya. Oke. Twisted Masses RDA punya 4 pose hole yang lebarnya 2,8 mili kira-kira kurang lebih. Dengan lubang yang segitu besarnya, saya yakin ini sangat muat untuk coil art kalian. Kalian misalnya pakai Clapton coil, pakai fuse, pakai alien wire, pakai apapun pasti cukup karena ini cukup besar. Keunikan dari RDA deck RDA Twisted Masses V2 ini adalah dia hanya memakai dua pose sebenarnya, positif dan negatif, dan itu dibuat sejajar dengan masing-masing pose memiliki dua pose hole. Ini akan mempermudah kalian buat instalasi coil ke dalam deck. Jadi kita nggak ribet, di baliknya ada nomor seri 3714 logo Twisted Masses, dan ini adalah gold plate. Konektornya di sini gold plate karena dia gold plate. Udah dipastikan firingnya pasti ajib gila. Decknya cukup dalam, mungkin sekitar 3 mili. Jadi dia bisa menampung extra liquid atau extra kapas buat kalian yang nggak terlalu suka ngedrip terlalu sering. Kalian bisa bikin kapas agak panjang lalu kalian masukkan ke dalam decknya. Dan itulah Twisted Masses Gold FRDA. Kita bakal coba langsung instalasi pakai barang 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 barang. Ini ada coil Maha Fuse Clapton, salah satu produksi dari Berdua Maha. Kita akan coba buat install di sini. Fuse ini dia pakai kawat 28 dan 36 outernya, dan dua-duanya pakai Twisted Masses wire. Yap. Oke. Okay. Kayaknya udah siap untuk kita wicking. Kita wicking dan kita bakal lihat power dari Twisted Masses RDA. Oke, brother and sister, kita udah pasang kapas di coil Maha dan kita udah siap buat firing. Ini geter-geter ini. Oke, awal tuh nyari apa, bro? Oke. Ini tes. Cut. Ini kita akan lihat firingnya bagaimana. Itu ya, mana tadi?
sedikit tips juga buat kalian, kalau kalian udah netesin liquid, kalian faring dikit aja, faring dikit-dikit aja biar ngeresap. Nah, baru kita bisa isi lagi. Wow, kita lihat RDA ini sepertinya powernya memang aduhai. Salah satu keunggulan gold plate connector ya begini, dia bisa memberikan power lebih untuk firing. And for information, di sini kita 0,22 ohm dan kita firing di 65 watt, powernya benar-benar edan. Ya, inilah Twisted Masses 2 Gold EF RDA by Twisted Masses. Kita akan balik ke atas, kita akan lihat result dari berdua maha. Yap, balik lagi barengan berdua maha di sini. Tadi kita lihat jarak dekatnya Twisted Masses yang gold matte. Yang gold matte, ya. Yeah. Tadi kita udah ngeliat decknya, diameternya 22, pose hole-nya 2,8 mm. Harusnya ini akan menjadi RDA yang luar biasa, Pak. Iya, flavor-nya pasti gila-gila. Kita udah pasang, apalagi pakai coil dari coil Maha. Coil Maha itu Fuse Cutter by berdua Maha. Jadi kalian nanti bisa cek di IG. Jadi okay, kita akan langsung coba Twisted Masses V2 RDA. Holy shit! Ini namanya ganti duit sekarang. Ah, Twisted Masses fucking RDA. Jadi resultnya untuk Twisted Masses Speed 2 adalah satu. Sekarang saya lagi suka-sukanya nih sama yang namanya coil art, yang fuse clapton segala macam. Kenapa? RDA ini support banget buat kita yang suka-suka main kawat-kawat diameter besar atau coil art. Dia karena punya lubang pos itu yang lumayan besar, jadi bisa nampung coil sebesar apapun, tapi nggak sebesar ini. Terus flavornya enak banget karena dia punya airflow yang di samping sama kayak RDA ada lama, tapi rasanya betul-betul enak. Dan salah satu kuncinya emang kita gimana cara menempatkan coil, Pak. Ya, betul. Penempatan airflow-nya di depan coil itu penting gitu, karena nanti beda tempatnya pasti kalian menghasilkan beda. Terus juswell-nya juga dia punya yang besar, jadi kapas bisa masuk dalam banget. Yang terpenting dia ada konektor 510-nya, tapi nggak terlalu penting buat saya karena saya kurang suka pakai yang 510, enak yang whiteboard kayak gini. Dari materialnya sih kayaknya bagus, Dit. Ya mungkin kalau kita mau ngelihat enak nggak sesuai RDA itu, kita coba waktu chain vaping ya, apa dia cepat panas atau enggak gitu. Atau ketika dia panas, dia cepat turun nggak suhunya gitu. Karena kalau saya ngerasain sih, Twisted Masses itu salah satu RDA yang relatif cepat turun panasnya gitu. Jadi kita untuk chain vaping juga enak akhirnya. Terus flavornya juga lumayan tebal. Selain flavornya juga terasa, flavornya juga lumayan tebal. Jadi saat kita bentar aja ngisapnya, langsung kaboran langsung production-nya gitu, langsung banyak. Mungkin karena dimensinya juga bagus ya. Yeah. Kalau cone-nya mungkin cuma satu kalau buat saya sih. Walaupun dia relatif cepat dingin, tapi dia juga cepat panas buat chain vaping. Mungkin itu aja. Apalagi yang punya saya ini, yang light itu bahannya kayak alu gitu. Aluminium. Ya, slipnya kayak alu, jadi dia cepat banget panas. Walaupun dia relatif cepat turun, dan sebenarnya buat saya sih no problem, mungkin beberapa vapers merasa itu sebuah masalah. So, resultnya kalau buat kita sih dari 10, 8,5 lah, 8,6 ya. So, thank you buat Twisted Masses, Twisted Masses Indonesia. Thank you buat kalian semua yang udah nonton ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram kita di @berdua.maha. Dan juga ada fanpage Facebook kita di Berdua Maha Reviewers. Yep. Okay? Jadi, terima kasih buat kalian semua. Terima kasih Twisted Masses. Terima kasih Twisted Masses Indonesia. Terima kasih Ken. Terima kasih Ken. Terima kasih Tommy semuanya. So, akhirnya dia Noval. Dia Adit. Pamit undur diri. Sampai jumpa di review berikutnya. Tetap bersama Berdua Maha. Vape Behemoth.